Manis. Kini kau harus pegang perjanjianmu padaku. Iya, Nini. Kau harus ingat-ingat ini. Baik, Nini. Kau akan tetap menjadi gadis cantik jika setiap munculnya bulan purnama kau meminum darah seorang gadis. Tapi jika kau lupa, wujudmu akan berubah menjadi seekor ular dan akan seterusnya menjadi ular penghuni gunung Ciremai. Mengerti? Baik, baik, Nini. Aku akan pegang dan ingat semua itu. Nah, jika kau akan kembali, aku sudah izinkan kau kembali ke desamu. Berbahagialah, Lara Manis. Perempuan sial. Tidak tahu diuntung. Jaga ucapanmu tadi, ha? Apa salah saya? Saya tidak suka Den Pandali memperlakukan diri saya tidak senonoh. Saya bukan gadis murahan. Saya datang dari jauh hanya ingin kerja, ingin membantu orang tua saya. Kenapa saya diperlakukan tidak senonoh? Cik, aku jijik melihatmu. Sekarang kau masuk ke kamar itu. Ayo masuk, masuk. Atau aku akan memaksamu. Oh, tidak. Ayo. Lepaskan tangan saya. Tidak. Jangan cengeng kayak anak kecil. Ayo jalan, jalan. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-18 dengan judul Titisan Dewi Sumbi. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dion Pertiwi. Titisan Dewi Sumbi. Suatu kisah tragedi pembalasan dendam seorang gadis desa yang terusir dari lingkungannya karena penyakit menular yang konon sangat berbahaya. Berkat bantuan Nini Pelet dengan perantaraan roh Dewi Sumbi, akhirnya gadis tersebut sembuh dari penyakitnya, bahkan menjadi gadis yang tercantik di desanya. Dalam seri yang ke-11 ini, didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Herman sebagai Pandali, Aik sebagai Rahayu, Arya sebagai Kidarma, Beni sebagai Kisembarang, Slamet sebagai Komeng, Susi sebagai Jalang, dan Lanti sebagai Dimanti. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Sembarang terduduk di rerumputan sambil memegangi perutnya yang baru saja dihantam tendangan dan pukulan Nilam Cahya. Wajah laki-laki itu merah sekali. Perkelahian yang baru dia lakukan dengan Nilam Cahya tidak berlangsung lama. Ki Sembarang merasa dirinya dipecundangi dengan wanita yang dianggap lemah. Kurang ajar. Bagaimana Ki Sembarang? Apakah aku sudah kau izinkan membawa kedua gadis yang ada di dalam gerobak kuda itu? Kau jangan sombong, perempuan sial. Kau bisa membawa kedua gadis itu, tapi kau akan berhadapan dengan Den Pandali. Baik, suruh majikanmu itu menghadapi aku. Aku tidak takut. Aku tidak izinkan kau melangkah mendekati gerobak kuda itu. Ini bukan persoalan main-main. Kau sudah merusak pekerjaan kami. Ki Sembarang menantang. Semenstu Singgih yang ada di kuda melompat turun mendekati Nilam Cahya. Oh, siapa kau, anak muda? Apakah kau juga tamu di desa ini? Iya, aku tamu di desa ini.
aku ingin supaya kau melepaskan kedua gadis yang ada di gerobak kuda itu. Gampang sekali kau memintanya. Kau pikir aku akan menyerahkannya begitu saja? Aku tidak ingin mencari keributan. Tapi aku tidak bisa melihat kekotoran di depan mataku. Sombong! Pat! Kekotoran apa yang kau maksud? Hah? Gadis-gadis itu akan kami kirim ke tempat pekerjaannya. Kau pikir mau kami apakan? Pekerjaan menjual diri. Begitu bukan? Apa urusanmu? Urusanku menggagalkan penipuan kalian. Kalian tipu gadis-gadis desa itu dengan janji-janji yang muluk. Tapi sebenarnya kalian akan menjual gadis-gadis itu. Tutup mulutmu, bangsat! Ha! Sementara Restu Singgih berkelahi dengan Ki Sembarang, saat itu juga Nilam Cahya bergerak mendekati gerobak kuda. Dan Komeng yang sejak semula duduk di atas gerobak kuda menjadi ketakutan melihat kedatangan Nilam Cahya. Hayo, buka gerobak kuda itu. Iya, saya jangan diapa-apakan ya. Ayo cepat, keluarkan kedua gadis yang ada di dalam gerobak kuda itu. Komeng membuka penutup gerobak kuda itu. Nampaklah dua orang gadis tengah duduk meringkuk, bagaikan kepinginan. Keluarlah kalian. Terima kasih, Nyai. Ayo, Dimanti. Kita turun dari gerobak ini. Iya. Terima kasih, Nyai. Ayo, kalian ikut aku. Nilam Cahya membawa kedua gadis itu pergi. Sementara Restu Singki masih berkelahi dengan Ki Sembarang. Ki Sembarang terbungkuk menahan sakit terkena pukulan beruntun dari Restu Singgih. Kemudian Restu Singgih melompat ke atas kudanya. Ki Sembarang, kok tidak apa-apa, Ki? Kita harus melapor pada Den Pandali, Komeng. Hayo. Ki Sembarang melarikan gerobak kudanya dengan cepat menembus kegelapan malam. Wajah laki-laki itu nampak begitu kecewa dan khawatir sekali. Begitu juga dengan Komeng yang duduk di sampingnya. Perempuan keparat. Dia pun tahu siapa aku. Dia sudah berani menghinaku dan Den Pandali. Iya, mereka tidak boleh kita diamkan, Ki Sembarang. Pasti Sawitri itu yang sudah membuka mulut. Iya, gadis ya itu. Harus mati. Sial, harus mati. Dia telah merusak segala kerja kita. Mana ya Den Pandali? Wah, apa Den Pandali pergi bersama Rahayu ya? Aku kira tidak mungkin. Ki, dengarlah Ki. Bukankah itu suara tawa Den Pandali dan Rahayu? Iya. Mereka rupanya sedang bersenang-senang di dalam kamar. Biar aku ketuk saja pintu kamar ini. Den Pandali. Pintu kamar itu terkuak lebar. Pandali dan Rahayu
muncul dalam keadaan acak-acakan. Pandali dan Rahayu keheranan melihat Ki Sembarang sudah kembali begitu cepat. Ki Sembarang? Ah, kenapa kalian cepat sekali kembali, ha? Bagaimana kerja kalian? Apakah sudah sampai mengirim gadis-gadis itu? Dan, celaka, Dan. Hah? Celaka, Rahayu. Ada apa, ha? Ayo, kita bicara di ruang tengah. Ayo. Ki Sembarang dan Komeng melaporkan apa yang baru saja terjadi. Pandali dan Rahayu terkejut. Nilam? Kurang ajar wanita itu. Rahayu, kau kenal dengan wanita bernama Nilam itu? Iya, dia tamu di desa ini. Berani-beraninya dia turut campur. Jadi gadis-gadis itu dibawa ke rumah Ki Dharma oleh Nilam itu, iya, benar, Den, benar. Nilam itu berdua dengan seorang temannya. Dia seorang pemuda yang nampaknya juga pendatang. Iya, nampaknya mereka berdua bukan orang sembarangan, Den. Aku tidak peduli. Mereka sudah merusak kerja kita. Berani-beraninya mereka turut campur. Mereka cuma tamu di desa ini. Kakang Pandali, aku kira kita harus bertindak lebih cepat sebelum penduduk menjadi tahu semua. Semua ini pasti gara-gara Sawitri. Gadis itu pasti sudah membuka mulut. Ki Sembarang, iya, dan kau Komeng. Iya. Malam ini juga kalian berdua bangunkan penduduk. Kumpulkan mereka di induk desa. Hasut penduduk agar bisa marah dan mengusir wanita bernama Nilam dan temannya itu. Iya, baik, Den. Dari berbagai arah, penduduk berdatangan ke induk desa itu. Dan mereka semua berkumpul di hadapan Ki Sembarang. Tenang, tenang kalian semua. Ada apa ini, Pak? Tenang. Aku sengaja mengumpulkan kalian malam ini karena ada berita buruk yang harus aku sampaikan pada kalian. Ya, tenanglah semuanya. Dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ki Sembarang. Ada berita buruk yang baru aku ketahui. Kalau di rumah Ki Dharma, ada dua orang tamu yang tidak dikenal. Mereka telah menginjak-injak kesucian desa kita. Benar itu. Tanpa kita ketahui, kedua orang itu telah mengumpulkan gadis-gadis kotor. Rumah Ki Dharma mereka gunakan sebagai rumah pelacuran. Iya. Ini sudah keterlaluan. Keterlaluan memang. Aku sebagai kepala keamanan desa ini harus bertindak. Betul itu, Pak. Mereka telah merusak kesucian desa kita. Nah, malam ini juga kita datangi rumah Ki Dharma. Kita bakar rumah itu. Iya, iya, kita bakar rumah itu. Ayo, ayo, bakar rumah itu. Ayo, ayo. Ayo, kita datangi rumah itu. Bakar. Ayo, kita bakar. Hasutan Ki Sembarang benar-benar membakar emosi penduduk. Mereka semuanya berangkat menuju rumah Ki Dharma. Sementara itu di rumah Ki Dharma, nampak Nilam Cahya, Restu Singgi dan Ki Dharma tengah berkumpul di ruangan tengah pondok. Gadis-gadis itu harus kita selamatkan. Mereka kini berada di kamar. Den Pandali, tidak aku sangka di balik kehormatannya ada kekotoran yang menjijikkan. Persoalan ini tidak bisa didiamkan.
ini bisa merusak. Kukira mereka sudah lama secara diam-diam menjalankan usaha menjual gadis-gadis desa itu. Rapi sekali orang yang bernama Pandali itu bekerjanya. Kini terbukalah kedoknya. Aku sebenarnya tidak percaya Pandali itu orang yang dihormati di desa ini. Tapi dia meludahi sendiri kehormatannya itu. Hina sekali. Kewibawaan yang lebih kotor dari sampah. Semua penduduk mungkin tidak akan percaya jika tahu kalau Den Pandali mempunyai usaha sehina itu. Bagaimana menurutmu, Nilam? Besok, kita harus memulangkan gadis-gadis itu ke desanya. Kita harus menghentikan usaha kotor Pandali itu. Semua yang ada di dalam, keluar! Kidarma, keluar! Kidarma! Keluarkan wanita yang bernama Nilam dan pemuda temannya itu! Ayo! Keluar! Penduduk benar-benar sudah dibakar emosi. Mereka mengacung-acungkan api obor dan senjata tajam yang mereka bawa sambil menuntut agar orang yang ada di dalam pondok keluar. Tak lama kemudian, Nilam Cahya, Restu Singgi dan Kidarma muncul. Keluar! Keluar! Itu orangnya! Ayo! Tangkap mereka! Tunggu! Tunggu! Ki Semarang, ada apa ini? Kami harus menangkap wanita dan anak muda itu. Mereka harus pergi malam ini juga dari desa ini. Ya! Jika tidak, kami akan membakar pondok Kidarma. Ya, bakar saja! Bakar! Tunggu! Berhenti! Tunggu! Tahan emosi kalian. Apa salah kami? Jangan banyak bicara. Kau telah mengumpulkan gadis-gadis desa di pondok itu. Kalian akan menjadikan pondok itu sebagai tempat pelacuran. Iya kan? Ya. Kalian telah merusak kesucian desa kami. Kalian menodai kesucian desa kami. Itu tidak benar. Itu fitnah. Kami tidak pernah melakukan semua yang kalian tuduhkan. Justru kalianlah yang berlaku begitu. Kau jangan cuci tangan, Ki Sembarang. Jangan dengarkan ucapan anak muda itu. Ya, jangan dengarkan itu. Kau jangan berlagu di kampung orang. Kalian harus pergi dari desa ini malam ini juga. Ayo bakar saja pondok itu. Ayo bakar, ayo bakar, bakar, bakar. Ayo bakar, bakar. Jangan. Ayo, ayo terus. Jangan bakar pondokku. Hentikan, hentikan. Ayo hentikan. Ledakan kemarahan penduduk tak bisa ditahan lagi. Mereka melempar api-api obornya ke atap pondok Kidarma. Sekejap saja, si jago merah mengamuk berkobar-kobar. Kebakaran besar nampak di tempat itu. Sementara Kidarma, Restu Singgi dan Nilam Cahya kalang kabut dan khawatir. Mereka semuanya masuk untuk menolong gadis desa yang ada di dalam. Jangan panik. Ayo, keluar melalui jendela kamar. Cepat. Ayo. Bagus. Ayo, Kidarma. Cepat sedikit. Ayo, Nilam. Cepat lompati jendela kamar itu. Kau juga, Restu. Jangan pikirkan aku. Ayo, cepat loncat. Nilam melompat keluar jendela. Tinggal Restu Singgi sendiri di dalam kamar. Kamar itu sudah dijilat api. Mendadak sebuah kayu besar menghantam jendela kamar. Celaka. Jendela kamar itu terhalangi api besar. Restu Singgih menjadi panik dan bingung. Tak ada jalan untuk keluar. Kayu-kayu runtuh membakar kamar itu. Dan kamar itu terkurung kobaran api yang semakin membesar. Bagaimanakah kisah selanjutnya?